Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Alif Maula, hari tu kami dekat Lunduk, dekat kampung Sebako. So hari tu kita akan cuba naik waterfall Sebako lah. So perjalanan daripada Kuching mengambil masa sejam lebih, dekat rumah 2 jam depend on traffic lah. Kalau banyak kereta, jam lagi lah. So guys, nantikan lah. Okay, hi. Ini hari itu kita akan first target kita di level 7 pun ya, dalam berapa minit, jam ke 2 jam lah ya, lebih kurang lah. Moon hari ok ke lah, moon siapa nak dia dah banyak lah. Okay guys, kita orang dah start jalan daripada rumah guide ke waterfall Sebako. Set sekarang adalah pukul 9.36. So dengan cerita tadi, tracknya lebih kurang sejam setengah ke 2 jam. So kalau cuaca cun, kita akan naik lagi tinggi lagi, waterfall tinggi lagi. So nantikanlah. Kita hari ni ramai guys, dekat 20 orang kita punya team, dekat 20 orang. So nantikan lah video daripada kami. Okay, tangga ni ada yang dah bergoyang, ada yang dah hijau, dah rosak. Jadi waktu naik jangan pijak di tepi sebelah ini, takut tangga step tu tertimpa kaki. Okay, boleh pijak di atasnya ataupun di bagian tengah. Atau kalau yang memang ada yang rosak, betul-betul rosak, elakkan dari tepi, dari kiri atau dari kanan, boleh dilalui. Okay, kita orang dah start masuk ke kawasan hutan sedikit, dah naik tangga. Abang kata Ismail Hosan, tangga penyesalan lah. So guide ada cakap tadi paling slow pace pun akan jadi 40 minit ke setengah jam lah, yang bergantung pada pace. Jangan nak rushing-rushing, santai-santai je, sebab kalau kita terlampau push akan jadi problem lah. So kita masih okey guys, kita masih lagi menaik tangga. View atas ni kacak guys, dan dia belum sudah lagi, kita akan naik lagi. Tapi dia punya tangga tu okey lah, sebab dia dah ada kemudahan tempat pijak kan. Dia yang penting jauh pernafasan, santai-santai, jangan push diri. Kalau rasa diri nak rehat, rehat je cihal, jangan push diri guys. Kalau kata Ismail Hosan, tangga penyesalan ni. Okay, stay tune, kita akan sampai ke atas kejap lagi. Ni pun dah 10 minit dah, lencun juga badan lah. So stay tune guys. Okay, kita dah sampai puncak. Puncak tangga lah, bukan puncak gunung lagi. Puncak bakau. Gitu. Kacau. Eh, jangan juga. Telegram lah. Video. Hai. Dah gak penyesalan. Aku. Lebih view ya, sikit menyesal lah dengan view ya. Review ya, perjalanan yang susah, memang ada hasil.
Okey, lebih kurang 15 minit tadi kita dapat naik tangga penyesalan tu. So lebih kurang take 5 kita orang melihat tadi 10 minit macam tu. Kita meneruskan perjalanan ke waterfall. So sebenarnya daripada checkpoint rehat tangga tadi dah nampak dah waterfall paling tinggi, tapi kita naik yang ikut bawah dulu lah sebab dia perlu melalui batu-batu. Sebab kita guide lah. So just stay tune, jangan skip, jangan nak tukar-tukar siaran lain. Okay, okay. Lepas naik tangga tu kita akan lalu untuk saluran air lah. Landai saja guys, landai, tak tinggi. Dia tak ada macanak sangat lah naik. Lepas tangga tu kita akan ikut saluran air. Saluran air seperti ni lah. Kita ikut je checking dia. Kita akan ikut saluran air macam ni lah. Okey, lebih kurang 45 minit. 45 minit lah kita sampai di waterfall paling rendah. Okey, lepas nampak view waterfall tadi yang kat bawah tu, kita terpaksa masuk trek hutan sikit untuk naik ke waterfall yang bertingkat-tingkat. Trek hutannya okey lah, santai, tak panas sangat, tak redup sangat lah. Tapi hati-hati lah. Buat cakap hati-hati, dah langgar batu. Okey kawan-kawan, stay tune untuk belanja view sekejap eh. Kita akan naik atas lagi. Okay, just stay tune je. Mengganti tali baru guys. Proses penggantian tali. Okey, kita dah sampai ke waterfall yang berikutnya. Jadi trek perlu menurun. So untuk ke waterfall yang next ya, kita perlu mendaki lah. Okey, lebih kurang dalam 10-15 minit trekking hutan, kita dah sampai ke waterfall yang nombor 2 dekat saya. Tapi view nya memang kacak guys. Thank you.
Okey, sekarang kita berada di waterfall yang nombor 7. Wati guys. Cantik. Tempat terjun dalam. Belanja view. Ya, yeah, belanja view, belanja view. Kawan-kawan di mana? Tak dapat mandi lama sangat dekat waterfall 7 sebab hujan dah nak turun. Kita orang risau kepala air akan turun, so kita orang terpaksa lari dan laju ni untuk balik ke tempat yang selamat lah. So stay tune guys, insyaAllah kita tak ada apa-apa. Okay, kita orang berjaya turun dengan kelajuan yang maksimum. Okay, sebab risau hujan. So alhamdulillah lah, berjaya sampai ke bawah ni dan dah tinggal untuk saya masuk hutan lagi. So stay tune guys. Laut Ego Petra. Ada lagi kita tunggu kawan kita, ada lagi nak turun no? So jangan skip. Okay bang, selamat datang ke Kampung Subako. Nama saya Jeswi. Saya local guide dari Kampung Subako untuk ke air terjun Subako. Ini adalah level yang ke-6, step yang ke-6 di waterfall Subako. Jadi untuk pergi ke sini boleh kontak mana-mana guide ataupun saya sendiri, JSP Sujang, dengan nombor 010-920-3522 ataupun boleh kontak mana-mana nombor guide yang anda kenali atau yang anda tahu. Dan boleh berunding untuk menetapkan masa dan hari dan bayaran untuk ke waterfall Subako. Jadi waterfall Subako terletak di daerah Lundu, di dalam Kampung Subako, on the way to Sematan. Sebelum ke Sematan, ada simpang sebelah kiri. Jadi disitulah terletaknya Kampung Subako, terpaksa masuk ke dalam, jauh ke dalam Kampung Ujung, Kampung Subako 2. Jadi untuk pertanyaan apa-apa, boleh berhubung melalui nomor yang tertera. Wow, look at that guys. Leech. Okay kah? Si sakit kah? Alright.